Gimik pelancaran, soft launch untuk Perak Aman Jaya Job and Career Fair 2012 oleh Pemuda BN bersama-sama dengan Puteri. Dan sudah tentu program ini dinanti-nantikan oleh golongan muda. Memandangkan sambutan yang telah diterima pada program yang pertama diadakan pada 2011. InsyaAllah tempat program ini seperti tahun sudah di dataran Majlis Bandara Ipoh yang akan bermula ataupun dijalankan pada 10 dan 11 November. Maknanya pada bulan hadapan lah. Tak sampai 20 hari lagi lah. Selepas Hari Raya lah. Apapun, kita nak mengucapkan tahniah bagi pihak kerajaan negeri kepada Pemuda BN yang dapat mengadakan program ini, kan, yang sudah tentu dapat menarik minat di kalangan pencari-pencari kerja, khususnya di kalangan generasi muda yang ada di negeri Perak. Kalau tahun sudah, lebih daripada 25,000 yang mengunjung ke program tersebut. Tahun ini disasarkan lebih ramai lagi lah. Dan saya dipahamkan pada tahun sudah, daripada syarikat-syarikat dan juga agensi yang terlibat, hampir 8,000 peluang disediakan oleh syarikat-syarikat dan juga agensi-agensi yang menyertai program ini. Dan tahun ini disasarkan lebih daripada 10,000 yang akan hadir untuk memberi tawaran kepada pencari-pencari kerja dan peluang-peluang pekerjaan. Memandangkan sektor ekonomi di negeri Perak ni telah berjalan dengan rancak sejak akhir-akhir ini. Kita lihat sahajalah kehadiran institusi perniagaan gergasi di peringkat negara yang datang ke Ipoh ni dan juga sekitar Lembah Kintau ni. Dan sudah tentu peluang-peluang yang mereka tawarkan itu melibatkan jumlah ribuan pekerjaan yang memerlukan pelibatan di kalangan anak-anak ataupun penduduk-penduduk tempatan. Apapun, saya mengharapkan pada kali ini insyaAllah Yang Amat Berhormat Menteri Besar sendiri akan datang untuk merasmikan pada program tersebut, kan. Kita ucapkan syabas tahniah kepada Pemuda Barisan Nasional yang meneruskan program ini untuk tahun yang kedua. Dan sudah tentu banyak perkara baru yang akan cuba dihadirkan, di mana pada tahun lepas mungkin ada perkara yang perlu dipertingkatkan dapat dilakukan pada kali ini.